Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, keluarga besar Bolone Mase, salam dari Pak Prabowo. Beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bolone Mase. Ini terutama untuk tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang pada awalnya kita diprediksi kalah, tapi ternyata menang semua. Tempat-tempat yang disurvei jelek, tempat-tempat yang sebenarnya bukan basis kita, tetapi karena kerja keras Bapak Ibu semua, teman-teman Bolone Mase, ya, lokasi-lokasi itu bisa kita ambil alih. Bapak Ibu, saya lagi, ini Pak Prabowo mengucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya, untuk teman-teman Bolone Mase yang sudah meluangkan waktunya, mengeluarkan keringatnya untuk Pilpres 2024 ini. Tapi Bapak Ibu, ini kemarin saya sudah diskusi dengan Mas Fuad, ini saya mohon untuk intensitas pertemuannya, intensitas konsolidasinya jangan kendor. Kita ini harus siap-siap lagi untuk menyiapkan Pilkada dan Pilgub 2024. Tetap rapatkan barisan, perkuat konsolidasi, ini belum selesai. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI itu. Siap. Aisan. Ya, meskipun hasilnya belum memuaskan, tapi di tingkat DPRD, DPRD provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang ya lumayan. Tapi saya sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, fokus kita di akhir tahun ini adalah Pilkada dan Pilgub. Saya juga ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada titik-titik atau wilayah-wilayah yang belum saya sambangi. Saya mohon maaf sekali. Saya banyak yang belum, Mbak. Justru tempat-tempat yang belum saya sambangi itu malah saya anggap sudah bisa dipasrahkan sama Bolone Mase.
Makanya kemarin kita sambangi tempat-tempat yang memang perlu atensi atau perhatian khusus. Tempat-tempat yang saya sebutkan tadi loh, tempat-tempat yang disurvei kita jelek, tempat-tempat yang bukan basis kita. Ya, itu nggih Bapak Ibu nggih, sekali lagi kita tetap menunggu hasil rekap sampai nanti selesai semua. Jangan terlelap dalam euforia, jangan jumawa, tidak perlu membuli, menjelek-jelekkan pasangan lain. Itu fokusnya sudah jelas ya, fokusnya kita persiapan di akhir tahun nanti. Tidak perlu ditanggapi hal-hal yang sekiranya kontraproduktif. Kita fokus saja dengan arahan-arahan yang diberikan oleh korlap-korlap ataupun Mas Kuat. Sekali lagi Bapak Ibu, saya terima kasih sekali. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf apabila banyak acara-acara yang tidak bisa saya sambangi. Tapi insya Allah nanti di lain hari pasti akan kami datangi, akan kami berikan atensi terutama di titik-titik yang pertaniannya, perikanannya, yang kemiskinannya titik. Sekali lagi, ini belum selesai, masih ada pilkada dan pilgub. Tetap solid, tetap menjalin silaturahmi, kita satukan, kita jot terus, kita gas terus, area-area, titik-titik, wilayah-wilayah yang nanti ke depan bisa menjadi basisnya koloni masih. Karena sekali lagi ke depan, terutama anak-anak muda, ini arahnya ke social movement. Arahnya adalah community based. Jadi ini nanti akan ada disrupsi. Jadi sudah tidak ada lagi, sudah tidak lagi seorang calon ataupun tokoh itu nanti ketergantungan pada partai. Tapi Bapak Ibu, semua kita rangkul, semua kita jadikan teman, tetap bersilaturahmi, bersahabat dengan lawan-lawan politik. Jangan putus pertemanan, jangan putus silaturahmi, karena kita semua sama anak bangsa yang pengen negara kita maju. Itu yang saya tekankan di tiap kali kampanye atau konsolidasi. Jangan menjelek-jelekkan, jangan nyinyir, jangan menanggapi hal-hal yang negatif. Kita fokus saja pada program-program yang benar-benar mengenang pada masyarakat. Matur nuwun Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi, ini semua belum selesai. Kita sambut pilkada dan pilgub di akhir tahun ini dengan riang gembira.
ya jangan ada permusuhan, jangan ada bontok-bontokan. Kita sambut, sekali lagi kita sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Mas Gibran berada di tempat dan kami mengundang Bapak Kual untuk bisa menemani Mas Gibran. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Seluruh relawan Bolone Masih. Perkabupaten. 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 Perkabupaten.